KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hai, bersama Cikgu Amy lagi. Okey, kaunselor anda Didik TV KPM. Jadi episod hari ini episod yang kita lebih serislah sikit. Kan selalu cikgu ni gelak-gelak je, main-main je, bukan. Ada kalanya bila cikgu sampaikan sesuatu walaupun perkara itu perkara yang agak santai, message-nya perlu jelas. Tips hari ni yang cikgu nak share. Apa dia? Temuduga. Kita nak ke mana ni lepas ni? Nak temuduga, nak buat apa ni? Apa yang cikgu sampaikan ini melalui pengalaman cikgu sendiri dan juga pengalaman rakan-rakan yang mana cikgu juga terlibat dengan temuduga. Cikgu pernah ditemuduga dan cikgu juga pernah menjadi penemuduga. Jadi dua position itu memberikan gambaran dan perkongsian yang jelas bagaimana segmen ataupun sesi temuduga ni begitu penting. Bukan saja temuduga kerja. Temuduga untuk menjadi pengawas sekolah pun penting, kan? Pengawas sekolah, PRS, PSS, nak jadi pula, nak pergi interview, dapatkan beasiswa, nak dapatkan pengajian, nak sambung apa saja temuduga. Bila kamu dapat surat tawaran, tanya Emilia Man, anda sudah diterima untuk menghadiri. Tanya, anda juga perlu menyediakan portfolio. Tanya, anda juga perlu menghadiri satu sesi atau bengkel penilaian. Sekarang ni unik kerana ada penilaian kendiri. Sebenarnya ramai orang kata ala fizikal ni kena jaga badan, kita kena sihat, kita kena. Ya, betul sayang, tetapi ada ketikanya ada jawatan-jawatan ataupun pekerjaan yang memerlukan saiz fizikal yang normal. Jadi apa perkara yang kamu perlu lakukan adalah kamu perlu membuat kajian. Cikgu, kajian tentang pekerjaan tu ke ataupun kajian? Okey, contoh cikgu dapat tawaran, okey, sebagai pegawai perhubungan awam di satu syarikat. Syarikat itu pula syarikat swasta yang terkenal. Sangat sukar untuk menilai pengetahuan kamu berdasarkan apa yang kamu dapat daripada internet. Jadi apa yang cikgu akan lakukan adalah jika kamu betul-betul nak memahami atau mendapat pekerjaan tersebut, kamu akan mula menghubungi syarikat tersebut. Mungkin pekerjanya, mungkin pegawai yang in charge-nya dan mungkin sedikit maklumat tambahan berkaitan daripada orang-orang yang kamu kenali. Itu lebih jelas. Sebab itu, ada syarikat yang membuat penilaian kendiri terhadap personaliti. Contohnya, temuduga nak masuk ke asrama. Baru-baru ini anak cikgu temuduga masuk ke asrama. Dia bertanya satu soalan yang walaupun anak-anak ataupun anda semua rasa kelakar, rasa luculah cikgu. Dia tanya saya, boleh tak berjauhan dengan ibu dan ayah? Contoh. Dia tanya saya, saya pandai tak mencuci kasut dan baju sendiri? Jadi jawapan kamu mestilah pandai sebab kamu nak masuk asrama. Tetapi ada murid yang memang dia tidak pandai dan dia jujur, dia akan letakkan tidak. Jadi apa kesannya? Dia tidak dipilih untuk ketemu juga seterusnya. Kerana penilaian kendiri ini dilakukan secara spontan. Dia ada masa dan juga kamu perlu tahu, oh rupanya tak kenalah. Oh rupanya pekerjaan ini rupanya perlukan orang yang berpersonaliti begini. Kerja ini perlu orang yang pandai berinteraksi. Jadi apabila kamu dah ada maklumat dan semua dokumen itu perlu diselaraskan. Okey, sediakan, rancang dan praktis. Laraskan menggunakan apa? Oh, kita tidaklah boleh membawa satu kertas macam ni je sayang. Oh, saya maklumat saya sikit saja. Satu ini saja tuan. Nampak sangat tidak profesional. Jadi melalui temuduga, cara kamu menyampaikan dokumen dan resume kamu juga perlu. Saya ada terima satu dokumen walaupun hanya temuduga beasiswa di salah satu kolej swasta. Dia menghantar kepada saya untuk disemak. Perkara pertama yang saya lihat adalah gambar.
mungkin bagi penemu dengan saya, saya sangat pentingkan gambar kerana itu menandakan bahawa murid ini faham ke tidak apa yang diingini oleh penyumbang ataupun penemu duga itu. Dia letakkan gambar berukuran pasport dan gambarnya mestilah formal walaupun tidak dinyatakan secara jelas. Apa yang anak murid saya lakukan adalah dia letak gambar selfie. Dia letakkan gambar yang paling cantik. Dia kata, cikgu, gambar perlu paling cantik. Dan bila dia memohon untuk beasiswa, gambar itu tidak formal. Jadi saya perlu lampirkan dan juga perlu menegur berbanding dengan seorang lagi rakan. Rakannya ingin mendapatkan portfolio untuk mendapatkan beasiswa dan menyambung pengajian di salah satu akademi dalam bidang architecture ataupun sains, seni grafik. Jadi gambar-gambar yang disampaikannya tu dia tidak formal, dia perlu berseni dan nak melihat bagaimana kepakaran ataupun kebijaksanaan individu ini dalam bidang fotografi. Jadi sudah tentu tidak akanlah diingini oleh penemu duga bentuk formal. Mesti ada arts di situ. Nampak? Jadi kamu perlu faham dan lihat dokumen apa yang diperlukan, resume bagaimana yang mengikut format syarikat ataupun tempat ataupun apa saja organisasi yang ingin memberikan kamu temu duga ini, yang ingin menganjurkan. Jadi kamu kena faham konsep itu. Ramai yang gagal kerana mereka tak faham. Mereka hentam sajalah. Sembrono dalam bahasa mudahnya. Apa sahaja yang mereka ada, mereka berikan mengikut pemahaman sendiri. Sedangkan itu akan menyebabkan kamu gagal kerana kamu tidak mengikuti kriteria dokumen rasmi ataupun tidak rasmi yang diingini oleh penemu duga. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kemudian sudah kamu susun dokumen dan resume, kamu perlu, ini paling mudah. Saya tidak letakkan mana-mana syarat rancang perjalanan perlu sehari awal, tidak. Tetapi yang pasti sekurang-kurangnya, orang kata 30 minit. Tapi cikgu sendiri, pengalaman cikgu, cikgu pernah ditemuduga oleh 3 orang pegawai di MIN, Bangi. Kawal satu organisasi tenaga nuklear. Masa itu umur saya baru dalam lingkungan 20 tahun untuk dapatkan beasiswa. Ya peliklah cikgu, macam mana cikgu boleh dapat ya? Saya pun tak tahu rezeki saya. Dan apabila ditemuduga oleh 3 pegawai itu, perkara pertama yang mereka lihat adalah calon pertama. Saya berada di kawasan ya, temuduga seawal 7 pagi. 7 pagi sedangkan temuduga pukul 9 pagi. Saya selesa berada lebih kurang 1 jam ke 1 jam 30 minit. 30 minit bagi saya ruang itu tidak cukup untuk saya tarik nafas, untuk saya melihat sekurang-kurangnya ada beberapa informasi yang saya boleh dapati, sumber-sumber yang jelas. Mungkin saya boleh bercakap dengan pengawal keselamatan, siapa CEO-nya, hari ini siapa penemu duganya, bagaimana karakternya, bagaimana jiwanya, apa yang perlu yang ini. Itu lebih ideal untuk kita dapatkan satu pandangan terhadap sesi temuduga tersebut. Dan seterusnya, bila kita merancang perjalanan itu, kita dapat rasakan keselesaan. Okey, datang awal, susun apa yang patut, berada di persekitaran yang sepatutnya dan kita tidak akan terlewat untuk melalui proses seterusnya. Mungkin ada ujian saringan. Mungkin ada pegawai-pegawai yang mohon bantuan untuk mengisi dokumen. Jika anda datang 15 minit atau 10 minit, adakah anda semua bersedia dengan nak menghadapi gemuruhnya, takutnya, nak terkucilnya, nak ketandasnya, kan? Jadi rancang perjalanan. Seterusnya, paling simple. Cikgu, ini pun cikgu nak cerita. Yes, sebab saya pernah lihat calon yang mana sama-sama kami untuk ditemuduga nak pinjam pen. Memang nampak kita agak selfish kerana pada mesin itu juga, kita juga perlukan pad. Dan ada kalanya dokumen-dokumen perlu ditandatangani on the spot. Pada masa yang sama juga, semua orang perlukan pen tersebut. Jadi kamu tak ada pen, kamu nak cari di mana? Mungkin kamu nak ke bawah, dah mula kamu rasa kegoyahan di situ. Itu akan menimbulkan emosi yang tidak stabil, kegemuruhan dan ketakutan akan semakin meningkat. Jadi mula sarah-sarah kamu mula dah tak mula bercambah, jadi kamu dah tak ada idea. Seterusnya eye contact. Ini waktu semasa di dalam sesi. Eye contact.
Jika kamu bercakap dengan seseorang, perkara pertama yang kamu akan lihat adalah orang tersebut. Jika kamu menundukkan, bermakna kamu tiada keyakinan. Jika kamu mendongak, kamu terlalu overconfident. Sebab itu, eye contact yang simple, seimbang. Contohnya, penemu duga 1, 2 dan 3. Ketiga-tiganya kamu boleh mulakan dengan eye contact kepada tiga-tiga penemu duga tersebut. Selepas itu, apabila kamu sudah selesa dan melihat suasana itu dalam keadaan yang stable, untuk kamu senyum. Jangan datang-datang masuk. Ramai yang calon kata, cikgu, saya terus-terus masuk, senyum je cikgu. Boleh, tetapi janganlah orang kata senyum-senyum sepanjang masa. Senyum kambing. Masuk, senyum sebentar, beri salam, assalamualaikum, selamat pagi tuan, puan, izinkan saya duduk. Itu juga perkara yang memberikan impression pertama terhadap calon ini. Ini pula saya nak sentuh tentang baju. Ada satu ketika yang paling-paling saya teruja apabila disampaikan mesej oleh pesyarah saya pada masa itu, selepas saya berjayalah melalui temuduga bersamanya. Dia kata, apa yang membuatkan ramai yang tidak diterima kerana pakaian terlalu overreact. Pakaian terlalu terang. Ada yang pakai baju bunga-bunga macam nak ke pantai. Ada pakaian terlalu ketat sehingga penemu duga tidak selesa. Ada pula pakai tumit tinggi sampai terjatuh. Memang banyak cerita-cerita peristiwa lucu, tetapi saya tidak mahu audience ataupun anda semua melalui perkara yang sama. Jadi pakaian yang disukai ataupun sesuai dengan temu duga adalah pakaian yang lebih formal. Kemas warna-warna pastel, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu nampak tidak selesa. Pakaian ni penting kerana mungkin perjalanan temuduga itu 30 minit, 40 minit, mungkin ke 1 jam. Dan apabila kamu berpeluh, contohnya kalau lelaki pakai baju kemeja berpeluh di bahagian ampitnya ataupun bahagian dadanya, sangat-sangat tidak profesional. Ini akan memberikan ekspresi yang tak menyeronokkan. Terutama kalau jenis kita ni mempunyai badan yang berbau ataupun mengalami selalu yang peluh yang banyak, itu pun akan menimbulkan rasa unpleasure lah. Kamu kena ingat perkara itu. Walaupun kecil, cikgu tak nak fikir yang besar-besar sangat. Yang kecil-kecil ini juga akan memainkan peranan yang penting dalam proses temu duga kamu. Didik TV KPM. KPM. Seterusnya, suara. Suara yang jelas. Suara yang jelas ni bukan menjerit, assalamualaikum, apa khabar rakyat jelata. Itu sebenarnya nak buat persembahan, nak buat teater, nak bagi debat. Tidak. Tetapi lantang, sesuai dan juga kamu mesti clear. Satu patah, satu patah. Tetapi tidak bermakna kamu perlu cakap, saya bernama, oh tidaklah, mengantuklah si penemu duga tu. Clear but crystal clear lah maksudnya. But tersusun. Tersusun ni bermakna anda semua faham dan juga orang lain faham. Penyampaian yang sangat-sangat impresif adalah penyampaian yang penuh dengan input tetapi masih lagi ada sense of humor. Tidak apa, tidak ada masalah untuk kamu tambahkan sedikit, tetapi janganlah overreact daripada penemu duga. Penemu duga mungkin bertanya secara santai dan jika boleh, kamu tidak juga perlu menjawab secara santai. Kamu boleh menjawab secara formal tetapi dengan lebih, orang kata, lay back, relax sikit. Jadi kamu kena relax, okey? Bagaimana juga kamu perlu pastikan suara kamu tidak terlalu tegang. Cikgu, macam mana tu suara nak tegang macam mana? Seperti mana penyanyi, dia ada high note, low note. Bila kita ditemuduga, suara kita perlu ada kelonggaran di situ. Ada masa kita perlu tarik nafas, relax sekejap, duduk dalam postur badan yang betul, kedudukan yang kamu selesa supaya semua idea-idea diberikan dan disampaikan dengan bertepatan. Cikgu nak share ada satu ketika bila cikgu menemuduga seorang calon untuk menjadi seorang pendidik. Bagaimana calon itu sangat-sangat cikgu ingat, saya sebagai seorang penemuduga ingat
penyampaian yang disampaikan apabila dia menceritakan bahawa dia ingin menjadi guru kerana dia ini seorang yang sangat tidak pandai. Saya terpekun dengan jawapannya. Saya tidak pandai. Waktu sekolah saya memang tidak dipandang oleh mana-mana guru dan saya juga tidak tahu membaca sehingga darjah 3. Nampak. Ya, jadi apabila saya mengajar diri saya sendiri, saya tertarik untuk menjadi guru kerana saya nak sampaikan mesej itu melalui pengalaman saya kerana saya tahu apabila murid ini mendapat celik akal, insight untuk belajar sendiri, dia akan lebih berjaya. Dan apabila dia diabaikan oleh guru-guru, dia tidak mahu, bukan bermakna dia berdendam, tetapi dia menjelaskan bahawa pengalaman dia mengajar supaya dia tidak menjadi guru-guru tersebut. Dan ya, sekarang dia adalah seorang tokoh guru yang sangat-sangat hebat. Bagaimana rezeki kita ini hadir juga bergantung kepada doa. Doa siapa? Cikgu. Doa saya je ke? Saya je yang kena berdoa siang malam kan cikgu? Pasal saya yang nak. Itu adalah prinsip yang sangat-sangat salah. Sebenarnya doa orang di sekeliling. Dan sekarang ni saya tengok trend banyak yang mohon rakan-rakan, mohon doakan ibu saya, doakan saya nak pergi ketemu juga. Ada pro dan consnya. Ramai yang kata, buat apa kita nak berdoa di media sosial? Kenapa kita tak nak minta doa direct kepada Allah SWT? Nak doa diam-diam sajalah. Itu konsep yang saya tidak mahu memberi komen. Tetapi bagi saya itu adalah strategi yang terbaik. Kerana kita tidak tahu doa siapa yang mampu diangkat oleh Allah SWT. Dan kita juga tidak tahu doa siapa yang benar-benar ikhlas. Dan saya juga suka mewawarkan bahawa doa-doa inilah yang membuatkan kita sama ada kita diberikan Tuhan idea ataupun kita ditolak mentah-mentah untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Kerana proses temuduga ni adalah satu proses antara interaksi. Kita hebat. Kita berjaya dipanggil temuduga bermakna kita layak. Kemudian kita pintar. Kemudian kita punya kriteria yang diingini. Tetapi finally perkara yang ingin dilihat oleh temuduga adalah betul-betulkah anda ini bersedia. Sebab itu, ada calon yang gagal kerana tidak bersedia dari aspek emosi. Ada ketikanya penemuduga nak cuit saja. Kamu bidang lain, kenapa kamu nak masuk bidang ini? Tak sesuai dengan karakter kamu. Nak cuit. Tetapi disebabkan oleh karakter kita yang rasa macam, dia ni mencabar aku ni. Ini macam nak perli ni. Tuan, saya sebenarnya, kita terus menjawab dengan rasakan bahawa tidak perlu kita memikirkan tentang apa? Tentang si penemuduga. Yang penting aku ni. Aku adalah calon yang terbaik antara yang terbaik. Itu salah. Sebenarnya cara kita mempromosikan diri perlu dengan cara beradab dan berhemah. Ada satu ketikanya anak-anak murid saya bertanya, "Cikgu, saya dah buat CV atau resume ataupun kita punya referee. Saya ada datuk, datin, saya ada orang-orang yang pakar yang menjadi pakar rujukan. Kenapa saya tak berjaya? Adakah kerana melalui temuduga ini sahaja?" Sebab itu saya katakan anak murid semua, pengetahuan anda perlu bernas. Kebanyakannya perlu mempunyai pemikiran aras tinggi. Contoh yang paling senang generasi zaman sekarang, anak-anak, kamu semua tidak ada satu dikatakan soft skill. Teroka soft skill kamu. Soft skill ni ada perkara yang kamu tidak boleh lihat melalui buku. Kamu tidak melihat melalui penulisan. Kamu tidak boleh melihat secara dasar melalui fakta. Tetapi itulah kemahiran dalaman. Semuanya berdasarkan apa yang kamu rancang, tetapi ingat. Doa dan juga segala-gala yang dirancang yang terbaik adalah daripada Allah Ta'ala. Sebab tu saya suka juga cerita kancil. Alah, cikgu kancil lagi. Tak kira, saya suka juga kancil. Kancil ni perangai dia, nampak tak? Si kancil ni dia promosi diri. Dialah kata dia cerdik, dialah pandai. Ya. Tapi satu lagi perangai kancil ini adalah dia yang exposekan diri dia. Si kancil yang hebat, si kancil yang pandai, si kancil yang bernas, si kancil yang baik. Dia promosikan diri dan disupport oleh orang lain kerana dia lakukan promosi itu bertepatan
berkaitan dengan apa yang dilaksanakan. Maksudnya dia tak cakap sambil orang kata Latin kosong je, cakap tak sempat fikir. Tidak. Dia pandai, dia lakukan. Dia baik, dia lakukan. Itu yang dinamakan perfect, calon yang hebat. InsyaAllah cikgu doakan kamu ikut sahaja ataupun mungkin kamu tambah sedikit ilmu yang kamu ada dengan maklumat-maklumat lain supaya kamu berjaya menghadapi temuduga yang hebat dan cemerlang. Okey, kerana apa? Kerana dirimu begitu berharga. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.